I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Halo semuanya, selamat malam. Selamat bergabung kembali di live streaming kita. Halo semuanya. Akhirnya bisa kembali live streaming lagi ya. Absen beberapa hari setelah kemarin gua keluar kota. Gua baru balik nih, guys. Baru balik langsung live streaming malam ini juga. Ntar guys ya, gue terus bentar. Oke, selamat malam, selamat bergabung kembali. Jadi malam ini kita bakalan ngelanjutin lagi bikin taman safari kita. Terima kasih buat kalian yang udah langsung kecep ya, hadir ya. Di sini ada Aim Atira, ada Faki Fozan, halo, halo semuanya. Terus moderator gue juga selamat malam, selamat bergabung kembali. Ya benar, jangan lupa kasih like nya. Lu kota mana bang? Gue baru pulang dari Bandung guys. Masa sih kalau kalian ngefollow IG gue kemarin pasti tahu dong, lihat story gue kan. Aduh, capek cuy. Malam ini kita bakalan lanjutin Planet Zoo kita ya teman-teman. Tapi sebelum itu gue mau kasih tahu kalau di Planet Zoo ini ternyata ada update ada bakalan DLC terbaru. Jadi saya sangat senang sekali kagak ngevlog bang, nggak bisa ngevlog. Pengen ngevlog tapi nggak bisa, waktunya nggak bisa, kesempatannya juga nggak ada. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi baru mungkin gue sempetin ngevlog. Kemarin gue cuman post di story Instagram doang sih. IG udah ada, IG tuh udah ada naik botnya. Oke, jadi di sini, nah kebetulan di sini kan Planet Zoo itu ada DLC terbaru guys. Nah gue sangat seneng sih, sangat senang banget karena ya begitulah. Ya biasanya kalau DLC baru ini bikin jadi semangat juga. Terus DLC yang baru ini kebetulan nih cocok sama DLC Europe. Cocok, sepertinya cocok sama DLC Europe. Kalau di kolaborasi cocok nih. Nah ini kita bakalan gue kasih lihat dulu deh trailernya. Kita lihat bareng-bareng dulu ya guys ya. Trailernya ini kelihatannya seru ini. Wih deh, cakep ya. Bagus, banyak item baru, terus juga kayaknya ada beberapa hewan baru juga di DLC yang ini. Nih keluar 21 Juni. Gak lama lagi ya berapa? Sekarang tanggal ya 13 hari lagi lah.
keluar. Nah, untuk hewan-hewannya di sini gue udah lumayan baca-baca juga, ada beberapa item baru juga, terus tumbuhan-tumbuhan baru. Ini di sini nih, di bagian ini nih. Tuh ada bunga matahari, terus juga di sini katanya ada beberapa bunga yang tanaman-tanaman pokoknya ada beberapa tanaman-tanaman baru lah, tumbuhan-tumbuhan baru. Ini ada apa nih? Strawberry, tomat ya? Kayaknya tomat, iya tomat. Terus ini ada bunga matahari juga, ada rumput-rumput. Sini juga ada gentong air nih guys. Jadi banyak item-item baru ya untuk dekorasi, bagus sih. Ini ada tempat sampah juga nih gede. Ini ada juga sapu nih. Sapu, terus ada nih. Ini ada item juga nih, item baru nih sebelah sini nih. Sama kayak apaan sih ini, kayak nggak tahu ini blueprint apa. Oh ini kayaknya blueprint deh, cuman itu ada item baru kan ini kayak singa-singa gitu. Terus ini ada juga keranjang-keranjang nih, ada keranjang-keranjang buah. Terus di sini ada juga ini kereta sih, ada selang air juga. Terus sama buah labu nih, ini banyak item baru sih. Halo semuanya, selamat bergabung. Jangan lupa kasih like-nya. Nah, di sini ini ada kuda. Akhirnya ada kuda juga, guys. Nah, terus untuk hewan-hewannya di sini ada kuda Przewalski. Coba kita buka dulu deh wikinya. Spesies hewan yang berasal dari keluarga kuda. Di alam spesies hewan ini hampir lenyap, tetapi masih dapat ditemukan di Mongolia. Keledai bukan sih? Terus ada macan tutul Amur, macan tutul Cina, timur laut Korea. Oh, gue baru tahu nih. Panthera pardus orientalis. Oh. Panthera pardus orientalis. Terus ada, nah ini nih. Hewan Indonesia, guys. Ya kan? Siamang nih. Owa-owa. Nah. Ini kera hitam berlengan panjang. Ini di mana ya tempatnya, habitatnya, habitat aslinya di mana ya? Mana sih, gue baca dulu deh informasinya. Siamang. Akhirnya kita bisa bikin exhibit siamang nih. Gue kira kedelai mah kecil. Pada umumnya siamang sangat tangkas, sadar diri, dan sehingga tidak ada predator yang bisa menangkap mereka. Siamang, guys. Wih, keren juga. Keren kita bisa. Oh, ini di sini nih. Tadi gue lihat ada. Gimana ya gue lihat ya? Nah, ini nih di gambarnya nih. Nah, kok kepencet itu? Nih. Siamang. Gue lihat di mana ya tadi? Oh, ini nih. Ada toys enrichment-nya siamang, terus ada siamangnya juga kan lagi manjat-manjat nih. Tuh. Terus kayaknya bentar. Gue lihat ada beberapa item-item baru juga di sini, kayak item building kayak gitu. Nah, ini nih. Kalau kalian lihat nih. Ya kan? Enggak tahu ini blueprint atau bukan, tapi nanti deh. Biar lebih jelasnya itu nanti tungguin DLC-nya keluar dulu sih. Wah, seru nih. Bagus. Oke, jadi tunggu. Jadi tadi udah kuda, terus macan tutul, terus siamang. Nah, ini juga ada satu spesies oryx. Ini apa sih, kambing apa kijang nih? Ini ada oryx, terus sama bongo. Perasaan bongo udah ada deh. Ini bongo itu, iya bongo kayaknya udah ada ya. Nah, itu dia guys ya, hewan-hewannya yang ada di DLC baru nanti. Lama sih, 13 hari lagi. Siamang sama si Pansi merep.
Oke, jadi sekarang kita lanjutin lagi bikin taman safarinya, guys. Gue sebenarnya agak capek sih, guys. Jadi sorry ya. Makanya gue pengen cepet bikin biar abis ini langsung istirahat. Capek banget, guys. Belum istirahat. Besok gue ada kegiatan lagi. Aduh. Jadi kemarin kita sepakat ya bikin exhibitnya Indian Elephant, gajah India. Nah, kita bikinnya di sini nih. Langsung aja ya, kita bikin. Iya, kita bikin kandang gajah India. Kan kemarin udah deal kan, udah sepakat, di vote juga udah keluar hasilnya bahwa kita bakalan bikin kandang gajah India. Mungkin kita bakalan ke animal trading dulu kali. Kita bakalan langsung cari. Gajah India. Saya ngomong-ngomong nih guys ya, kemarin waktu gue di Bandung ternyata lagi dingin-dinginnya di Bandung. Terus gue pikir kalau balik ke Banjarmasin nih pasti bakalan hangat. Ternyata tetap dingin, cuk. Di sini dingin juga. Gajah sih, elephant. Dingin, ternyata emang cuaca lagi dingin banget. Indian elephant ada update, kenapa ya? Gue selalu nggak pernah dapat yang pria sama isita. Pas dapat yang bagus betina. Tunggu sebentar, kita lihat Zoopedia-nya dia. Group size include juvenile, male bestseller, group size 3-5, female best, group size include juvenile 3-30. Coba kita kasih itu aja deh. 1 jantan, 2 betina deh. Gara-gara marah-marah bang, hasil langitnya digedein. Bang, bikin monumen emot. Duit udah habis buat jalan-jalan, langsung gas cari AdSense. Gak ada, cuk. Jalan-jalan gak pakai duit AdSense. Seberapa doang sih AdSense gua? Gua tuh yang penting bisa berinteraksi sama kalian, bisa apa ya? Bisa senang-senang bareng kalian, ngobrol, kenal kalian. Udah cukup. AdSense mah. Apa itu AdSense? Itu tempatnya kecil, bang. Enggak kok, ini gede kok. Tenang aja. Coba ya, kita coba dulu. Dari sini kita coba bikin barriernya dulu nih. Oh, pintu masuk si gajahnya. Dari sebelah sini aja deh, gak usah jauh-jauh. Kasian ntar kalau jauh-jauh. Ini aja deh. Cuk, lu kira gue ke Bandung kemana-mana tuh? Lu kira gue liburan? Kalau liburan, gue udah bikin vlog kali. Oh iya, Owa itu di mana ya? Kemarin gue nonton YouTube siapa ya yang dia berinteraksi sama Siamang. Dia ngasih makan tiap hari. Kalawit, nonton Kalawit juga. Kalawit ketemu Siamang juga kalau nggak salah. Konservasi Siamang. Owa. Gajah kan bang, gajah. Ya gajah. Elephant. Ih serius, gue
capek banget guys, kayak nggak bersemangat untuk mikir. Ini gue habis besok gue bakalan absen dulu nih, mungkin malam minggu kali baru bisa live lagi. Ada juga Pulau Kambang. Oh iya, ada juga ya. Gue malah belum pernah ke sana tuh. Padahal deket loh. Pulau Kambang itu banyak monyetnya guys. Kalau kalian ke Banjarmasin, mampir ke Pulau Kambang, banyak monyet. Gue malah belum pernah ke sana tuh. Ini bikin kolamnya dulu deh buat si gajah. Gak usah terlalu besar-besar, kecil-kecil doang. Yang penting dia bisa berenang. Apaan yang kandang gajahnya ada dua. Kandang gajahnya satu aja sih. Iya dua. Karena sama itu ntar sama yang Afrika juga, tapi yang Afrika itu ntar kita jadiin satu aja deh kayaknya. Jadiin satu aja bagus. Jadiin satu aja nggak sih? Jadi maksudnya jadiin satu sama hewan-hewan Afrika yang lainnya. Kalau beruntung bisa ketemu bekantan ya, katanya sih begitu. Soalnya bekantan jarang sampai turun ke situ tuh, katanya jarang. Jadi kalau ketemu bekantan bisa ya sangat beruntung sih. Pada nyariin teman-temannya dong. Pada nyariin brothernya. Bagus. Udah tidur mah jam segini, oi. Bocil udah tidur jam segini. Bikin ininya doang nih. Saking malasnya gue mikir nih. Tuh kan. Gak sesuai lagi. Dah, ntar gitu aja dulu deh. Ntar baru modifnya. Bikin barriernya aja dulu. Oh iya, di DLC baru sayangnya nggak ada itu ya, nggak ada fence baru ya. Maksudnya fence yang dari batu gitu, yang kayak ini loh. Nih gue pengennya ada yang kayak gini di kayak gini nih. Tapi tak ada. Udah berapa DLC nggak ada barrier bentuk baru. Bosen juga sih barriernya gini-gini dong. Ya, biar nggak capek bikin manual. Kalau kandang gajah kasih parit karena gajah kemungkinan
Nggak mungkin ke mobil bang. Oh iya bener juga ya, kasih parit. Takutnya itu kan, takutnya iya bener juga sih, takutnya nabrak gitu kan. Bener juga loh. Ntar kita lihat deh sementara, biar aja paritnya kayak gini dulu. Rendah banget ya. Sebut namaku Adit Surya. Surya 12 apa Surya 16? Aku subscribe lama, cuman baru ini sempet nonton. Wah, harus sering-sering nonton biar biar nanti bisa jadi moderator. Asik. Halo moderator gua Remo Bot Remora. Ya iyalah, udah balik mau berapa lama emang di sana. Bang jangan ngeberhenti nggak YouTube. Enggak lah, insya Allah enggak. Aman kok YouTube, aman kok. Lanjutin buat lift enggak bang? Boleh deh ntar pas bikin out stream aja apa ntar deh lihat. Gue lagi itu guys, masih jet lag kali ya, rada-rada gimana gitu, antara capek ya kan tapi bersemangat. Capek bersemangat. Gimana tuh? Bisa digabung gak sih? Oh bisa, ya udah. Yang penting connect ya. Yang penting barriernya connect. Terus di sini gue bikin kayak gimana ya? Udah lah ya, sambungin aja dulu biar kelar, habis itu baru mikirin dekor-dekor. Ah ini oke juga sih, Indian Elephant kan gak gede-gede juga kan, jadi kayaknya cukup cukup nih. Tat. Lagian ikut live kagak nontonnya hampir rapi. mau serapi apa sih? Wih. Gue tuh sengaja, bukan sengaja sih, emang gimana ya? Emang ya sementara yang penting kelihatan dulu modelnya ya kan. Kayak gini rapiinnya ntar deh, gampang nanti. Gue takutnya kebanyakan apa namanya kebanyakan bikin di sini itu ntar jadi padat di sini, jadi agak lambat ntar ngerendernya di bagian lain tuh, jadi itu kan jadi lambat.
Jadi render di sini udah kebanyakan, banyak-banyak-banyak, kita jadi nggak selesai bikin exhibitnya karena kayak kelihatan ngelag-ngelag gitu. Jadi mending kita banyakin fokusin di ininya sih, dibikin exhibitnya aja. Kayak gini nih ya kan. Ah, lu Kenu kayak nggak tahu aja lu. Gak suka-suka gue lah kan. Bikin kandang unta gak bang? Bikin, ntar di Afrika kita setelah selesai yang kawasan Asianya, ntar kita pilih-pilih lagi untuk kawasan Afrika. Itu di Discord udah gue itu kan, listnya udah ada. Ntar untuk Afrikanya gue lagi deh, gue update di Discord lagi. Discord kan, di distrot. Dah, nih kita masukin dulu Indian Elephant-nya biar enak kita ngedekor. Betina udah, jantan lagi dong. Berarti satu lagi betina. Satu betinanya yang ini aja deh. Bang, coba hotelnya diganti jadi villa. Tenang. Gua dipikirkan tuh, cuy. Tinggal nyari. Wait, this is invalid. Sabar, kenapa ini? Jangan bilang ya. Oh. Iya. Oke, kita menunggu dianterin di gajah-gajah. Villanya ntar ada villa-villa yang kecil-kecil, mungkin di sini, maybe here, mungkin juga di sini, mungkin juga di sini. Udah kok, tenang, aman. Illustrator gini enak buat sebelum rusuh kayak. Gue nggak tahu nanti seolah-olah gue berharap ya, berharap sih ya, nggak tahu nanti kalau rezeki sih bisa banyak sendiri ntar viewernya ya kan. Tapi santai gini enak, baca komen ya kan, jadi nggak rusuh. Moderator gue aja nih yang suka rusuh, jadi kalau mereka rada-rada sentimen sama lu pada guys, dibacotin aja nggak apa-apa guys. Emang nih moderator gue nih. Oke, gajahnya udah masuk. Bacitar. Bacitar, namamu brutal sekali sih. Bacitar. Ishita. Mana satunya? Satunya kok belum datang? Oh ini, dia lagi lari-lari ngambil. Asik, akhirnya pelihara gajah cuy. Ini dewasa 33 tahun. Wih. Ini 33. Tapi kecil banget ya. Ini betina loh. Usianya udah 33 tahun. 33,4 tahun. Tapi kecil banget. Emang kecil ya. Species Indian Elephant ini. Tuh dia. Teksturnya juga beda kayak Afrika. Ini kayak lebih ini. Lebih halus. Kayaknya pakai skincare ya kan. Jadi makanya kelihatan lebih shiny, lebih halus gini guys. Tuh kan. Halo Fajar Aldi. Fajar Aldi Janco. Kali satu hari 40 notifikasi. Ah, notifikasi apaan? Notifikasi apaan tuh? Indian Elephant seperti Manny di film Ice Age. Pakai Scarlet. Ada-ada aja. Lu promosi ya? Promosi Scarlet ya?
Lu ngiklan Scarlett ya? Nanya nanya ukuran celana dalam lagi. Buset, weh, kabur dia, kabur, kabur. Kabur dia, cok. Tahu aja emang kalau kalau ada jalan keluar tuh pasti. Berarti kita bikin ini aja, barriernya tutupin aja deh di sini, kita tutup biar aman, biar safety. Halo Golden Mangga Gaming. Strawberry Mangga Apple Gaming. Dah, enggak bisa kabur lagi deh, aman. Tinggal naikin dikit deh. Takut juga sih kalau kependekan, ntar dia lompat lagi. Bahasa Maduranya gembok apa bang? Gembok. Yo Allah, pakai ditanya bahasa Madura, mana saya tahu. Oh, ini ada pohon melayang lagi di sini. Aduh. Udah sejam belum sih? Kalau udah sejam gue pengen tidur aja lah. Lagu kesukaan gue. Lagu kesukaan gue apa ya? Waduh, diseruduk cuy. Buset. Perasaan barirnya. Ntar dulu. Gue setting. Facility maintenance. Gak usah deh. Power everything. Yes. Power everything. Barrier. Barrier mana ya? Life cycle. Enable that. Animal temperature need, nggak usah lah. Enable prostator, nggak usah. Enable escape, nggak usah. Kita main aman aja guys, nggak usah ada macam-macam lah. Pokoknya kita cuman ngedekorasi, bikin taman safarinya udah gitu doang. Enggak aja, gak bisa lompat bang. Bisa. Masa gak bisa? Bisa. Kenapa nih? Wih, ini satu nih, ada box. Dipindahin dong. Ya gue mau lihat dulu deh, gimana sih kalau taman safari gajah itu gimana sih? Pemandangannya, sinerinya kayak gimana? Taman safari gajah. Taman safari gajah. Oh, gitu toh. Oke. Oke, oke, oke. Berarti di sini kita kasih batu. Batu fungsinya buat apa anak-anak? Buat ngelempar mangga tetangga. Oke, di sini. Harusnya nggak usah. Oh, paritnya.
Kayaknya kebanyakan deh varietnya di kepanjangan ya. Harusnya bisa bisa lebih dekat lagi kan, mau dikasih makan gitu kan. Tunggu, ntar gue lihat dulu. Baru 30 menit. Baru 30 menit tapi gue udah ngantuk. Kalinya lompat langsung gempa, enggak gempa. Agar buat jarak kita dan jarak hatimu, asik. Jurassic World kapan lanjut? Lu banyak yang tanya kapan lanjut nih. Secepatnya deh, gua jawab secepatnya deh. Gak mau janji. Pokoknya tungguin aja. Ini nggak nge-lag kan? Kalau nggak nge-lag, alhamdulillah deh. Walaupun nge-lag kayak kemarin, jaringan kayak kotoran gajah. Itu kalian nonton replay aja. Gue saranin nonton replay daripada sakit hati kan, dikit-dikit nge-lag, dikit-dikit nge-lag. Di sini gue deketin aja dah. Gak usah ada air-air di sini. Deketin dikit. Nah, iya kan, gini lebih bagus. Lebih dekat, ya kan? Tadi itu agak jauh sih. Tapi ini lebih tinggi banget ya. Bang Remora, salam buat Bang Pardi. Oke, siap. Wah, guys. Fajar Aldi macam-macam sama Bang Remora nih. Wah. Aku mau turu di sek, monggo. Monggo, masih. Pakai mod Ice Age, Bang. Emang gak ada? Kayaknya nggak ada deh. Jangan ngadi-ngadi lu. Aduh, gue mode ngantuk nih. Pacarnya namanya siapa? Cari tahu sendirilah. Harus gua lagi. Kenapa mobilnya berhenti? Kalau mobilnya gerak itu pertanda aku suka kamu. Asik. Hati sama moderator gue guys ya. Selain mereka suka ngegombal, mereka juga suka ngebacot. Kebalik maksudnya. Selain mereka suka ngebacot, mereka juga suka ngegombal. Jadi hati-hati ya. Aman kok moderator, aman. Kasih 5 menit terus munculin lagi dia. Aman kok, aman, santai. Santai. Aduh, mata gue makin kecil guys.
Eh, ngantuk banget gue nih. Seru nih, seru seru seru. Kenapa aku jahat? Karena aku suka mencuri, mencuri hatimu. Bacot. Bukan, guys. Aduh, moderator gua nih baru ditinggal berapa hari aja udah kayak gini nih. Oh. Ya udah deh, biar aja deh gini deh. Baciter ini kayak namanya nih nanggung banget sih. Ganti aja deh Bakhtiar gitu ya. Nah, Bakhtiar. Tuh. Pak Bakhtiar ya, tadi Bakhtiar. Bacitar, Bacitar, Bacitar tuh nanggung namanya. Jadi kita jadiin Bah. Apa sih namanya? Bakhtiar, Bakhtiar. Nah, di sini kita tinggiin biar sejajar. Jadi kayak ntar kalau mau dikasih makan ya kan bisa di lemparin lemparin makanan-makanan gitu biar lebih dekat. Planet Zoo harusnya DLC-nya itu ya, DLC-nya jangan item sama hewan mulu, tambah transport kek, tambah fitur kek apa gitu. Halo Anissa Reza, hadir. Udah download Valorant belum bang? Belum. Gua aja baru live streaming 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu kan. Terus habis itu off. Mana sempat, keburu telat. Ya sekarang nature, tunggu sebentar. Oh, terrain distribusinya kita nyalain deh, nggak seru kalau tidak. Nggak usah deh, nggak usah. Kita bikin sendiri aja terrain distribusinya, kita custom sendiri aja. Oil, rock, rock, rock. Bang, giveaway dong. Giveaway sempak mau nggak? Gak usah di ban, ntar kebanyakan daftar banet, males juga gue liatin daftar orang-orang kena banet. Biar aja guys, biar aja dia ngoceh, bacot, ntar pertanggung jawabannya sama yang maha kuasa aja. Banet 300 detik aja kali ya, lebih manusiawi. Kalau kita perlu orang-orang kayak gitu tuh, asik. Nambah-nambah tugas moderator.
Semua betina mana ada, masa sih? Enggak lah. Ini ada jantan nih. Ini si Bapak Bahtiar kan jantan nih. Alfa lagi dia. Enggak tahu ya, ntar kalau kita coba bisa kelihatan enggak si ininya. Gajahnya. Soalnya kayaknya kelihatan enggak sih? Coba kita coba dulu deh. Gue penasaran juga, bisa kelihatan gak? Gak kelihatan dong. Oh bisa, bisa. Tapi agak jauh sih. Gak asik. Ini pohonnya kita taruh belakang aja deh. Biasa moderator magang, moderator magang. Udah kayak kerikil di jalan. Yang mana batu ini? Ntar gue nih coba membuat supaya sama dengan taman safari nih guys, walaupun tidak sama ya gue berusaha. Di samping ini otak gue mulai menurun kinerjanya guys. Wah, sekarang mobil bisa masuk ke kandang. Oh, bisa. Halo, Juko. Selamat datang, selamat bergabung di live streaming ini. Fasilitas. Oh iya, kita kasih fasilitas dulu ya, kasihan ya. Belum dikasih makan, cok. Species Indian Elephant. Utruk. Utruknya ini di sini deh. Makan di sini aja deh. Biar kelihatan. Oke, di situ ini. Mandi lumpur di sini aja deh. Gue langsung disamperin dong. Ternyata dari tadi udah nungguin nih mandi lumpur. Live sampai jam berapa bang? Durasi 1 jam sih. Kemarin yang 1 jam malah jadi hampir iya jadi hampir 2 jam. Kan cepet-cepet doang nih bikin-bikin ginian, cepet doang. Lebih cepet kayak gini sih ya. Ya, enak lebih simpel. Ntar gue mau bikin dulu ininya nih. Terus atapnya pakai apa ya? Oh ini aja deh. Gajahnya nggak bisa masuk ke jalan ya? Bisa kayaknya deh. Ini kita buka di sini aja deh.
Bisa. Coba lihat ya. Tuh, bisa. Coba kita taruh satu di sini deh. Oh ya, lagian kayaknya gue pengen lihat juga sih. Kalau misalkan gajahnya ini berhenti di depan vehicle-nya ini gimana? Berhenti apa tetap ditabrak? Bingung dia guys, kebingungan, sang gajah pun bingung. Harusnya airnya di sini ya. Nggak apa-apa deh, di sini kita bikinin lagi tempat buat mandi kayak kolam gitu. Bang, gue bawa. Gak ada siapa yang bawa-bawa tuan, gak ada, iya kan? Wah, gak bener nih. Gak ada orang, gak ada bawa-bawa tuan. Horor kalau diseru seru gajah. Enggak, gajahnya enggak berani. Gajahnya mikir-mikir juga. Ya kan? Masih mikir juga mau nyeruduk itu tuh. Di tengah saya rekomendasikan dikasih kalau terus kayak ada suasana vibes estetik atau kayak Chinese gitu, terus dikasih kayak apa pun. Oke. Mantep moderator gue ya. Thank you. Kalau gue udah menurun nih. Otak gue udah menurun nih. Jadi udah rada lost concentration. Nah, jadi kan tinggal ntar ini gua hapus dulu. Oh, ke grup sama ini. Ntar gua ngegrup dulu. Bang Remora lala atau babi? Oh, jadi sama babi sih? Wah, Kenu nih. Off dulu bang, mau nonton di Indonesia. Oh iya, yeah. Indonesia lawan apa ya malam ini? Wah, ntar. Indonesia versus. Wah, tapi gue gak bisa nonton juga sih. Terus ini gue mau tidur. Indonesia Kuwait.
Indonesia Kuwait. Menang gak nih Indonesia nih? Oh, Indian Elephant ada water poolnya. Udah dibikinin gede-gede gini, ngapain lagi pakai water pool? Oh, ada beaver poolnya juga sih. Ini gajah kan gede banget ya. Buat apa lagi nih beaver pool? Sembarangan aja nih, frontier sembarangan coy. Ini tree scatter feeder, oke. Okay. Tree scatter feedernya taruh di ini aja lah. Bukan Kalimantan tapi di Padang gak ada Indomaret. Serius di Padang gak ada Indomaret? Nih ya di sini gue kasih kolam ya di tengah sini ya. Ntar gue bikin vibesnya tuh kayak di Temple Ruin. Oke. Coba ya, gue coba nih. Berawal dari coba-coba, gue ketagihan. Berawal dari coba-coba, kok enak. Jadi saya lanjut, saya teruskan. Kok makin enak sih? Kolam gajah, kita bikin kolam gajah. Bentar, otak kolamnya. Otak lah, kok jadi. Judul backsoundnya Play Dead by Phoenix. By Phoenix Nefex. Coba ya gua kasih naik bot ya. Kasih naik bot. Tar, sabar. Login. Sabar Kenu, sabar. Kan baru bikin itunya doang. Kita bikin environmentnya itu bertahap. Bisa satu kali lah. Sabar. Lu kayak nggak tahu aja sih. Iya sabar. Backsoundnya tunggu. Gua kasih ini. Gua kasih bikinin naik botnya. Backsound ya, gue kasih sebentar. Guys, minyak kayu putih enak gak sih diminum? Kayaknya bisa bikin melek tuh kalau pakai minyak kayu putih ya kan? Minum minyak kayu putih. Mana nih?
Woi, naik botnya mana? Ntar ya, sabar-sabar guys, sabar. Tuh udah, coba tulis back sound. Masukin komennya back sound. Kalau gue nyari lagu sih, oh iya benar, kalau kita nggak tahu sama sekali ya. Tapi kalau misalkan gue ada lagu yang gue suka nih, ya kan, maksudnya tiba-tiba ada dengar dari mana gitu, di jalan atau di mana teman muter gitu, terus gue suka, langsung aja Shazam, ya kan, Shazam, keluar sendiri tuh lagu. Kalau ada database-nya. Zam. Ada enggak? Coba komennya dong. Backsound. Kata gue. Gue kan nanya. Minum minyak kayu putih itu enak nggak sih? Wah, berisik nih cuy, udah hujan nih. Ya udah, gue mode fokus aja deh. Gue pakai mode fokus aja deh, biar cepat selesai. Kalau jangan di tanda serunya, jangan di spasi juga kali. Enggak, kalau mati ini memang jaringannya lagi enggak bagus, guys. Emang di sini juga lagi hujan. Jadi kalau misalkan kalian off sekarang enggak apa-apa sih, nonton replaynya aja besok. Santai, boys. Artinya kalau misalkan jaringannya lagi error, artinya kalian tuh disuruh tidur. Jadi kalian coba peka dikit sama IndiHome ya. Artinya disuruh tidur. Ada temple kalau nggak salah. Temple. Candi. Nah, ternyata gue masih ada. Gue pakai yang mana ya? Set banyak banget lagi. Dan di temple, kalau temple, oh ada juga. Oh ini aja deh. Jangan deh. Bikin sendiri aja kali ya. Bikin sendiri aja lah. Tenang, ini sebenarnya jaringan aja guys, jaringan gua aja, gua akuin kok. Tadi emang bagus. Sekarang lagi udah mulai masuk jam-jam busuk kan? Ya gini deh. Gak apa-apa deh, mumpung lagi gini jaringannya, gua pakai mode fokus aja. Santuy.
Kasihan, kasihan di prank sama jaringan ya guys ya. Gue mau ngeluh juga gimana, gue mau marah juga gimana. Taman Safari. Tapi sih boleh-boleh juga sih. Ntar gue refresh dulu dah. Wah emang. Gua via besok ulangan. Oke moderator Genu. Semoga ulangannya lancar besok. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di streaming selanjutnya. Lu jangan ngeprank yang lain ya. Awas lu ntar muncul lagi. Prank. Suka suka tapi nggak di like sama aja bohong, lu pasti belum like kan. Amat Nuroni pret. Ngepretin siapa Amat Nuroni? Sorry bang telat, by the way ini akun kedua dari si Itachi Kawe Ahmad Burhanuddin. Wah ini saudaranya Ahmad Nuroni nih. Jangan saudara Ahmad Nuroni nih, Ahmad Burhanuddin. Dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't
think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always... Wih, kok jadi barriernya yang di edit. Ntar gue mau kasih pohon apa tadi ya. Ini kalau jari-jari, kalau kalian ngelag-ngelag gitu guys, ini karena jaringan ya. Ada juga Ahmad Syabanur. Ya udah, kumpulin aja keluarga Ahmad di sini. No, Om Ahmad Syaroni masukin juga. Wah, semua ya masukin dah. Raffi Ahmad juga jangan lupa. Dear jokes bapak-bapak. Ntar biar agak rimbun ya kan pas masuk ke exhibit gajah. Mana ya pohon itu ya? Ntar pohon-pohon hutan belantara nih kita butuh nih. Kita perlu pohon-pohon. Pohon-pohon, nah ini nih, ini. Nah tinggi kan, pas nih. Terus kita tutup pagarnya pakai semak-semak. Nah ini deh. Ya jangan deh, ini aja deh. Nah ini nih, cocok nih. Udah deh, nggak apa-apa pakai semak-semak itu. Terus, nah ini juga bisa sih. Kok jadi nutupin tengah jalan ya? Udah kayak dari zaman Majemanis. Kenapa kok tamu Banjarmasin? Karena manisnya ada di asik. Gue kira karena asinnya ada di kamu. Ah. Wah, gue udah mulai ini guys, udah mulai low banget nih. Tunggu bentar, gue liatin dulu tadi Taman Safari Indonesia. Gue liatin juga sih. Oke.
Wah, Justin Bieber bukan cuma jualan cilok, jualan pempek juga dia. Oke, good. Looking good, guys. Tinggal kita test ride ntar, sabar. Kita chill dulu, kasih tumbuh-tumbuhannya dulu. Oh, di sini kita tutupin aja pakai macam tumbuhan-tumbuhan lagi, pohon-pohon rimbun lagi. Gue nggak pengen kayak kelihatan kayak gini sih. Jadi kayak kita bikin kayak semak-semak aja gitu. Coba ini deh. Kita miringin saja. Bosan kan pohon berdiri, pohon miring, cuy. Kita kasih tuh. Coba sekarang. Pas nih. Wih, mantap, cuy. Tuh kelihatannya jadi lebih tinggi sekarang. Tadi tuh agak-agak rendah dikit kan. Jadi kelihatannya kayak di gajah tuh di bawah gitu. Nah, sekarang udah agak tinggi. Wih, cakep. Tinggal nambahin pohon aja nih. Di sebelah sini. Nah, kita kasih pohon tinggi aja deh. Ntar kita combine aja deh. Kita kolaborasi antara pohon besar dan pohon kecil. Pohon beringin. Nah. Jangan itu lagi deh. Kita kasih bentar. Gue bingung kan. Oh ini. Nah, ya kan? Virtual background, wis virtual background. Buat nutupin pagarnya aja nih guys. Abis gajah, orang utan, sama sun bear, beruang madu. Ntar orang utan bisa sama itu malayan tapir, kemungkinan bisa satu exhibit sama malayan tapir. Tunggu sebentar, harimau ntar di mana? Oh, harimau di sini ya. Kita udah tentuin tempatnya sih untuk harimaunya, ntar di sini. Jadi kemungkinan dari sini bakalan naik ke sini sih. Naik ke sini dulu baru turun, jadi di tengah-tengah sini baru exhibitnya Bengal Tiger. Nanti di sini kita bikin jembatan aja kali. Iya, jembatan. Aduh. Colok mata gue, cuk. Ntar deh lihat gimana. Belum sampai juga kan. Kita baru bikin elephant Indian elephant, habis itu baru bikin orangutan. Orangutan di sini nih. Orangutan, sun bear. Sunbird itu paling di mana ya? Di sini atau di sini deh? Mungkin di sini sih. Karena di sini nanti bakalan jadi pintu juga. Di sini pintu, ntar pintu barriernya di sini, sama keeper hat juga. Untuk Bengal Tigernya, ya paling di sini juga sih. Jadi satu pintu gitu, satu area pintu. Kita tandain dulu ya.
Nah ini nih. Jadi pintu untuk ke exhibit orangutan lewat ini, terus pintu ke Bengal Tiger lewat sini. Sip, udah. Tinggal kita bikin aja ntar. Kita lanjut. Terlambat kah? Ya sayang banget. Belum. Halo Pandu, selamat malam. Gue nonton Indonesia sambil nonton. Eh seriusan udah main Indonesia? Pamit. Oke, okay, bye-bye Ahmad Nurani. Thank you ya. Nanti orangutan satu kandang sama tapir. Iya, emang dia bisa itu. Bisa sharing habitat sama tapir ya. Tapir bisa. Orang hutan yang peluk om-om. Ah itu settingan kali. Buat konten kan itu. Tapi agresif banget ya, orang hutannya agresif banget ya. Ternyata orang hutan tuh agresif, cuy. Gue ngeri juga sih. Oke, okay, selamat beristirahat Faki. Gue sebentar lagi nih, ntar lagi kan selesai nih. Habis ini selesai, kita bakalan tour. Yaudah, selamat istirahat ya. Terima kasih udah nontonin. Jangan lupa dikasih like. Thank you so much. Nanti kita live malam minggu lagi ntar, semoga cepat secepatnya sih.
Oke, di bagian ini gue nggak mau terlalu banyak juga dekorasi karena masih banyak bagian-bagian yang lain juga guys. Jadi mungkin di bagian ini seadanya secukupnya aja. Yang penting bagian exhibitnya itu udah kita kelarin. Bagian sesi lagi. Di bagian part yang ini tuh udah kita buatin exhibitnya dari Indian Elephant. Soalnya ntar fokus banyak-banyak di sini scenery, ntar malah di exhibit lain jadi nggak bisa itu, nggak bisa optimal karena nge-lag duluan di sini. Soalnya vehicle-nya juga kan sambil jalan tuh. Malam Sabtu, iya malam Sabtu kan. Malam Sabtu, malam Minggu. Malam Sabtu kan berarti malam Minggu. Malam yang ngenes buat para jomblo. Wis. Nangis enggak tuh? Malam yang ngenes buat para jomblo, para pejuang LDR. Baru LDR seminggu udah nyerah. Ya. Yeah. Telat kah? Enggak kok, enggak telat. Cuman udah pada bubar. Ada nonton bola. Halo Aldrin Project. Nah, mungkin bentar. Nah, ini buat tempat mandinya nih. Jangan ntar kita bikin biar kelihatan lebih. Oke, nah si gajahnya ini bisa jalan ke sana nggak sih? Harusnya bisa. Bisa, coba kita kirim ke sebelah deh. Invalid destination. Oh, jangan-jangan nih batu menghalangi nih. Bang, planet coasternya ya, planet coasternya nanti ya kita lanjutin. Kita masih ada project ini soalnya, project Taman Safari.
it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh. Nah, nih pas dia nih berhenti, pasti berhenti nih. Gak mungkin ketabrak. Tuh kan. Face to face tuh sama berhenti di tengah jalan lagi. Tidur dong dia di tengah jalan. Nah, ini momen-momen kayak gini nih gue tunggu-tunggu. Ntar gue screenshot dulu dah. Ya malah tidur di sini. Ya. Wah, buat thumbnail ini bagus. Gajah ketabrak itu. Tabrak mobil safari. Tuh kan. Ribetnya kayak gini nih. Halo Fabri Bruner. Selamat datang. Selamat bergabung. Udah, gue jadiin thumbnail dah ini. Buat ntar. Jadi macet kan. Tuh. Gara-gara gajah nih. Gajah tidur di sini. Bodoh amat kata gue kan, yang penting tidur. Kata si gajah, bodoh lah, yang penting gue tidur. Terserah mau. Di tidur di sini lagi. Gak, oh kehausan. Kita kasih, oh ya ya, biar dia jalan ke sini, kita kasih tempat minum deh di sini. Nah, kita kasih coklat. Gak pakai pagar, ada ini kan ada pagarnya. Jadi ini di dalam exhibit. Itu ceritanya di dalam exhibit. Nah kalau di sini tadi sebelumnya itu kan exhibitnya dari ini nih, kijang. Tuh kijangnya ada banyak tuh. Kan di sini kijang. Terus masuk di part selanjutnya. Di part selanjutnya ini exhibit gajah. Nah tuh lihat kan gajahnya. Dia santai aja dia. Masa bodoh lah. Ya kan, yang penting gue tidur. Tuh kan, berapa lama tuh macetnya, antrinya berapa lama tuh. Cuman gara-gara si gajah ini doang. Nah itu dia momen yang gue cari tuh. Akhirnya ketemu, sekali ketemu malah nyusahin. Ini gak bisa jalan-jalan nih mobil. Waduh. Gue jadiin thumbnail deh. Wih. Naik dong di atas mobil. Makin gila nih gajah. Ayo naik lagi. Bisa gak? Nah, gue jadiin thumbnail nih. Wah, jantungan juga sih. Kalau gasnya kayak gini. Diinjek sama gajah di syukur bukan gajah Afrika guys. Kalau gajah Afrika waduh lebih besar lagi. Udah dong woi, turun woi. Ya nggak ada audionya, nggak ada nih. Oh ada master volume ya, ada. Nggak jalan dong. Oke deh guys ya, ini akhirnya kita udah selesai bikin. Gue pengen banget tur, tapi ini si gajah ngalangin banget nih. Kayaknya dia udah nggak bisa jalan lagi deh. Coba batu yang ini kita mundurin dulu deh. Kasian juga sih kalau sampai batu ini ngalangin. Mungkin ngalangin ya, coba. Nggak juga sih, emang gajahnya niat pengen. Oh udah bisa.
Ini malah tidur di sini lagi, gimana orang mau jalan? Duduk lagi dia. Ini kita pindahin lah, pindahin. Biar nih mobilnya bisa pada jalan lagi. Susah juga kalau udah dinghalangin gitu. Bohong banget, padahal nggak ketabrak. Emang nggak ketabrak, tapi dia modelannya kayak ketabrak. Emang nih si gajah India nih suka ngeprank tuh kan. Duduk lagi. Nah ini satu pada mau ikut-ikut lagi nih. Coba ya, kita ntar gue kasih stop dulu. Nah sekarang kita tes nih, kita mulai dari anak itu udah jalan tuh. Udah sekalian ya gue kasih dari part satunya, jadi mungkin buat kalian yang baru bergabung dan buat kalian juga mungkin yang baru nonton replaynya nih, gue kasih lihat dari bagian part satunya deh. Nah ini di kandang pertama itu adalah kandangnya para kijang guys, antelop. Nah kita masuk di sini di kandangnya para kijang antelop. Di sini ada gue lupa lagi namanya, Gazelle Thompson sama satunya itu apa ya, satunya gue lupa yang ada tanduknya tuh. Nah habis dari sini kita masuk ke kandang Indian Elephant. Ini agak lambat sih, mudah-mudahan gak dihalangin lagi ya, jadi kita bisa langsung keluar dari exhibit gajahnya dengan selamat, dengan aman. Pakein pagar. Ini udah ada pagarnya. Itu ini emang di dalam exhibitnya kayak gitu. Tuh sana di sebelah sono tuh udah ada pagarin tuh. Semoga kalian gak pusing ya. Nah ini namanya virtual tour. As. Nah tuh di depannya ada gajah Indian Elephant. Semoga bisa lewat sih. Jangan dialangin lagi. Biasanya dia langsung tidur kayak tadi. Itu nggak ganggu, jadinya nggak bisa jalan nih mobil tour. Wah dikasih bokong dong. Halo gajah. Nah itu dia tuh guys. Di sini kita belok. Ini kosong ya, emang kosong di sini. Jadi siapa tahu si gajah-gajahnya itu pada mau ngumpul di sini. Kan jadi biar ada space aja gitu. Nah sekarang waktunya kita keluar dari. Oh kayak gini bagus juga sih viewnya. Ini langsung dari depan. Dan kita langsung keluar ke part selanjutnya. Part selanjutnya ini kosong sih. Di bagian sini nggak ada emang. Jadi scenery doang. Nanti baru masuk di sini, baru masuk. Nanti di sini baru masuk nih orang utan, panbear, sama Malayan tapir. Tapir ya. Paritnya bolong. Parit di mana bolong? Oh iya, di sini emang tadi kan sengaja dibolongin, jadi emang bahaya juga sih kalau aslinya bahaya, tapi gue pengen spesifik aja itu bisa berenang ke sini guys. Tapi ujung-ujungnya malah nyusahin ya, dia ngalangin jalan di depan sini. Jadi menurut kalian gimana nih? Maksudnya ini mau dikasih parit aja semua atau mau dibiarin kebuka kayak gini? Lambat banget, emang lambat, sengaja supaya bisa lebih menikmati gitu. Ini udah berapa jam guys ya? Ntar. Udah 1 jam 40. Sama ya. Durasinya sama yang live streaming sebelumnya.
Bagusnya mungkin ditutup semua ya, pakai parit, jadi biar si gajah nggak nyebrang ke sini. Ya udah deh. Tunggu. Kita kasih tulisan deh terakhir ya. Sebelum kita close, kita kasih tulisan Indian Elephant. Gede banget cuk, terlalu besar itu. Kebalik. Emang kebalik. Indian. Full parit, oke. Nanti next kita kasih full parit, jadi biar mereka nggak usah ke jalan ya, biar lebih safety ya, biar lebih aman. Lagian tadi nyusahin banget sih, dia tidur di tengah jalan gitu, jadi nggak jalan-jalan kan. Indian Elephant. Kenapa ya nggak gajah India aja? Kenapa jadi Indian Elephant? Pause dulu. Start, oke. Indian Elephant. Oke. Sip. Kita kasih itunya deh. Kaki-kakinya deh. Ini kan kayak signboard gitu kan. Jadi biar kelihatan nggak melayang gitu. Nah, sip kan? Jadi ngebaca tuh yang lewat sini, yang masuk sini, baca Indian Elephant. Oke. Oke, teman-teman. Udah 1 jam setengah, udah hampir 2 jam gua live streaming. Nanti kita bakalan lanjutin lagi. Buat kalian yang udah nontonin, terima kasih ya. Dan buat kalian semua yang udah nontonin live streaming, yang udah nontonin replaynya juga, thank you so much. Jangan lupa dikasih like-nya, dan kita bakalan ketemu lagi di live streaming berikutnya. So, jangan lupa dikasih like, jangan lupa di komen-komen juga. Dan yep, selamat beristirahat. Sampai jumpa di next part, di next video. Gue Remora, bye-bye. Selamat beristirahat semua ya.
was sorry, the conclusion. Even though I offer all the solutions, you love me when you make me feel stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm alone, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Never really noticed what you mean. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats in the stream. You don't understand. You don't ever wanna tell me. You don't ever wanna set me free. If I lay down and I play dead.